sebagai ketua bank sampah di Banjar Batangguah Harjo. Program bank sampah itu untuk kebersihan lingkungan, untuk mengurangi botol-botol plastik itu biar kelihatan bersih lah. Dijadikan plastik apa itu dan sebagainya. Terus minyak-minyak bekas itu dijadikan lilin, saya jadikan lilin. Terus yang nasi kering itu dijual mungkin sama pengepulnya. Banyak perubahan. Sejak dulu plastik-plastiknya berserakan, sekarang enggak masih. Ya. Saya Nimai Purnama Sari, asal Banjar Batangguah Harjo. Saya perwakilan dari PKK Banjar Batangguah Harjo. Untuk keresahan dari sampah plastik dan lainnya itu akan mengakibatkan kebanjiran dan selokan atau got akan tersumbat dan itu akan menyebabkan banjir. Dampak yang saya rasakan setelah adanya bank sampah, sampah-sampah seperti plastik dan lainnya itu bisa meminimalisir terjadinya berserakan di masyarakat dan bisa dipilah di bank sampah dan hasil yang didapatkan juga dari segi finansial. Untuk sampah yang sering saya kumpulkan itu seperti kaleng, ya, terus jerigen. Keuntungan bank sampah ini kan ya cukup dari segi sampah ya. Soalnya untuk harga sampah itu kan tidak terlalu mahal, yaitu jadi harga dari sampah itu kan lumayan dari harga-harga sampah yang lain. Harapan yang saya harapkan di sampah-sampah kedepannya di masyarakat, khususnya di rumah tangga, itu bisa menyediakan khusus tempat sampah organik dan non-organik dan biar gampang memilahnya di bank sampah.